sah atau tidak proses transaksi yang dilakukan oleh sebagian kelompok yang biasanya memetik buah milik orang-orang lain kemudian minta tebusan atas pekerjaannya yang mana tanpa ada kesepakatan sebelumnya, sedangkan perilaku tersebut sudah lumrah di kalangan tersebut. Tentu saja secara hukum awal kak itu jelas tak sah, karena ala kokiding orang tanpa beda etin, tanpa beda etin. Cuma kemudian ketika itu menjadi adatun mutaridah, betul-betul ni kepun lecek biasa nah. Maka kak dintoh terjadi perbedaan ulama, si kemudian dikatakan adatun mutaridah, kak dintoh tetap bisa mengesahkan. Ben akad tak kak dintoh efejar kalaban biasa nah, bergajinya sanapa, tak boleh minta lebih. Norok dah kak adat sebeda, dah kak kebiasaan sebeda, walaupun hal seperti ini seharusnya tidak dilakukan, adat seperti ini seharusnya tidak dilakukan. Kenapa? Karena kadinto lo jelas, karena tak jelas tapi kebiasaan kadinto bisa yoba entari derma, bisa kau epolong aki nah, akad aki. Karena kebiasaan saya tak jelas ke akad kadinto biasa nah, neng akhir zaman perlebenya orang tukang polong ni kan tadi perdebatan, tadi apa cekcok dan lain semacam.